Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Java Padrik. Dan kali ini kita berburu martabak telur di kota Sumbawa. Ikutin terus ya, supaya teman-teman tahu informasinya terkait harga, bentuk, dan isian yang ada di dalamnya ya. Jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen di bawah. Lokasi martabak telur ini berada di samping Masjid Agung Nurul Huda Sumbawa, atau tepat di depan kuburan ya, atau makam. Masih dalam masa pandemi corona, jangan lupa untuk protokol kesehatannya selalu dilaksanakan, memakai masker, mencuci tangan, dan berjaga jarak ya. Oke teman-teman, martabak ini adalah martabak kecil ya, tidak besar, dengan harga sangat-sangat murah, hanya Rp3.000. Isiannya pun lumayan banyak ya, ada kol, daun bawang, daging, serta pastinya telur, namanya juga martabak telur. Dan dia juga dilengkapi dengan acar ya, dan ini pedagangnya tidak pelit ya dalam memberikan acar ataupun cabenya. Meskipun cabai sangat mahal sekarang. Ibunya sholat, Pak. Iya. Gantian ya. Udah lama buka sini, Pak? Udah lama, ada 10 tahun. Udah lama ya? Iya. Berarti isiannya kol sama daun bawang, Pak ya? Kol, telur, daging. Satu biji berapa sih, Pak? Masih 3.000 sih. Ya, kalau dapat sedikit, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak ya. Dengan bapak siapa, Pak? Ya? Bapak siapa namanya, Pak? Bapak Rian. Bapak Rian. Asli Sumbawa apa mana nih? Lombok. Ya teman-teman, saya mau unboxing tadi yang kita pergi lihat ya, martabak murah meriah, masih 3.000 tadi teman-teman. Saya penasaran isinya apa teman-teman. Bisa dilihat, ini tuh harga tadi kan saya bilangnya pesan 20.000, ternyata saya dapat kembalian 2.000 teman-teman. Bisa dilihat nih, tuh panas ya. Dia dapat acar, dapat cabai juga nih teman-teman tuh. Coba kita icip ya. Tapi panas ya, ada yang dingin gak teman-teman? Teman-teman ya. Dia isinya telur, daging, kemudian dia pakai kol, sama juga daun bawang nih teman-teman. Ini isinya nih teman-teman, bisa lihat ya. Panas ya. Telurnya juga berasa,
dagingnya nih, bisa lihat dagingnya, coba sini shoot dekat lagi ya dagingnya nih kan, coba kita cicip dulu. Bismillah. Dengan harga 3.000 sangat worth it banget teman-teman. Tadi saya sempat ngomong martabak, nanti mau enak, nanti kita makan pakai acar. Kebayangkan 3.000 bisa dapat martabak 4 potong jadinya. Oke, sekian dulu video kita review makanan di Sumbawa, martabak harga 3.000 di samping kuburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.